Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tergandeng si Mochi teman-teman. Wah, sekarang kakak mau ngasih makan mochi lagi teman-teman. Seperti biasa, di atas truk olengnya teman-teman, kakak sudah nyediain ikan pindangnya teman-teman. Wah, ikan pindangnya masih segar sekali teman-teman. Lihat, ini dari tadi kakak simpan di sini teman-teman. Tapi mochi gak berani makan teman-teman, soalnya kan ikan pindangnya belum dipotong-potong teman-teman. Nah, sekarang kita mau uji lagi mochi teman-teman. Kita uji apakah dia benar-benar gak mau teman-teman kalau posisi makannya dia kayak gini teman-teman. Ayo mochi, sini. Lihat teman-teman, mochi cuman diam-diam aja meskipun dia lihat ikan pindangnya teman-teman. Memang mochi kayak gitu teman-teman, dia pinter sekali. Ayo mochi, mau makan gak ini? Lihat nih. No, lihat teman-teman, malah dipegang-pegang kayak gitu teman-teman. Apakah dia mau makan? Wah, ternyata diambil teman-teman. Diambil. Widih, gak biasanya mochi diambil teman-teman. Lihat, dia dimakan di sana teman-teman. Wah, gak bisa dibiarin teman-teman. Kita ambil lagi makanannya teman-teman. Widih, soalnya kotor. Kita taruh di atas truk olengnya saja teman-teman. Ayo Ci, makan di sini Ci. Ternyata karena mochi kelaparan teman-teman, dia ambil ikannya teman-teman. Biasanya enggak teman-teman. Nah, kayaknya lapar sekali mochi ini teman-teman. Soalnya dari tadi kakak belum ngasih makan mochi teman-teman. Soalnya sengaja teman-teman, kita uji teman-teman, apakah mochi mau makan kalau posisi ikan pindangnya masih utuh teman-teman, sebelum kita kasih makan juga teman-teman. Makanya kita coba kayak gini teman-teman. Wah, ternyata kalau sudah lapar tetap diambil juga sama mochi teman-teman. Wih, mochi kalau lapar ya kayak gitu juga. Wadidaw. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa teman-teman, tetap ikutin terus video kita teman-teman, agar dapat notifikasi video kita teman-teman, dengan cara di like juga teman-teman. Lihat teman-teman, ikan pindangnya langsung habis tuh, dilahap sama mochi kucing lucu. Wadidaw, lihat teman-teman, cuman sisa sedikit-sedikit saja teman-teman. Wah, mantap, mochi makannya emang lahap sekali teman-teman. Widih, ayo Ci, mau dihabisin ininya. Widih, kita kumpulin lagi teman-teman kayak gini teman-teman. Biasanya mochi suka jilat-jilat kayak gitu teman-teman. Wah, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa di like dulu teman-teman. Wadidaw.